Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Halo Sobat Dino, balik lagi di channel Pupuk Dinosaurus. Sobat Dino, tahu nggak sih kalau sayuran pak choy putih atau bok choy banyak manfaatnya loh. Sayuran berdaun hijau ini memiliki beragam manfaat berkat kandungan nutrisinya yang melimpah. Di antaranya ada vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, asam folat, antioksidan, beta-karoten, dan kalsium. Berikut adalah beberapa manfaat pak choy untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, menurunkan resiko terjadinya penyakit kanker. Yang kedua, menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Keempat, memperkuat tulang. Dan yang kelima, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Gimana Sobat Dino, banyak kan manfaatnya? Yuk, langsung aja kita coba tanam pak choy putihnya di rumah. Yang pertama harus disiapkan adalah lahannya. Kemudian alat-alat untuk menanam pak choy, seperti bibit, tray, tanah, dan juga alat siram, serta yang utama adalah pupuk dinosaurus. Setelah itu, kita semai bibitnya. Untuk pemupukan pertama, kita siram pak choy sebelum tanam agar tanahnya bisa menjadi subur, kaya akan unsur hara makro dan mikro. Kemudian kita tanam pak choy di lahan dengan jarak tanam sekitar 25-30 cm, serta kedalaman lubang kurang lebih 2 cm. Setelah umur 10 hari, kita siram tanaman pak choy untuk kedua kalinya dengan pupuk dinosaurus. Nah, untuk penyiraman yang ketiga, kita siram di umur 25 hari sebelum panen. Totalnya 3 kali penyiraman menggunakan pupuk dinosaurus. Nah, untuk cara panen pak choy mudah kok Sobat Dino. Cukup pakai pisau dan wadah untuk menyimpan pak choynya. Yuk simak cara panen berikut ini. Gimana Sobat Dino, mudah kan cara tanam pak choy dari awal sampai panen? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya! Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan.